Acaranya pagi ini adalah jalan-jalan random, Lur. Masih di Desa Pringapos seputaran Pices. Rencananya kali ini mau nembus ke Bitingan, Lur-lur semuanya. Tapi Pak D ya belum pernah lewat sini. Monggo ikut perjalanannya Pak D sampai dengan selesai ketemu atau enggak ya. Tapi wah sih ke jalannya. Tapi ya enggak tahu lah ya. Monggo. Kita berada di Pices, Lur. Tranggalek pedalaman. Alamnya benar apa ora ini. Assalamualaikum dulur, ketemu lagi dengan Pak D jalan-jalan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dan selamat apa saja. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun dulur-dulur semuanya. Kali ini jalan-jalan lagi di pedalaman Tranggalek, di pelosok Tranggalek lagi. Ini di Kecamatan Dongko, desanya Pringapos. Nama tempatnya Pices. Ah, bukan Pices, Pices ya. Ya Pices ya. Terus pokoknya seperti itu. Pak D juga baru kali ini lewat sini. Suasananya seperti apa? Bisa dicek di Google Map posisinya di mana. Norak langkung. Izin melintas. Di sini saya mulai kebingungan, mau tanya tapi tanya siapa, ngambil ke kiri atau ke kanan ini Lur ya. Sambil melihat-lihat Lur, siapa tahu ada yang ditanya, bisa ditanya ini Lur. Sekali akhirnya berhenti lagi, mau tanya lagi, kayaknya di atas itu ada orang. Setelah bertanya-tanya lagi Lur, tanya sama orang, saya putuskan ke arah ke kanan ini Lur. Gak tahu pokoknya caranya random. Pokoknya ngikuti jalan saja sambil suasana di pelosok Tranggalek yang baru sekali ini saya lewat sini, walaupun saya juga asli orang Tranggalek sini Lur. Asik Lur, tapi yo bingung ya Lur, akhirnya kok yo capek yo. Jalane rasane nggih. Kalau suasananya asik ini Lur, cocok banget kalau buat healing-healing. Tapi kok enggak yakin ya kalau ke arah sini kan suasananya seperti ini Lur. Cari orang lagi Lur ya, tanya lagi atau gimana ini, nanti gagal atau enggak, karena ya random kali ini acara jalan-jalannya. Pak D berusaha jalan lagi tapi bingung lagi, akhirnya diputuskan tanya sama orang, kayaknya ada orang lagi di sini Lur ya. Bingung Lur, jalannya angel.
bulat balik lagi ya, balik ke Pices, ada Pices terus tembuskan Gongkoh. Lain waktu mungkin. Lewat sini saja jalan berangkat ya. Enak saja nih. Acara nih dolan-dolan tok.
minta maaf ada salah-salah kata, juga minta maaf ada hal-hal yang kurang pernah kita minta maaf. Terima kasih. Sampai ketemu di video nih Pak di jalan-jalan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.